Jadi kita sudah bersama Mas Didit Alfa Air. Kali ini kita bakal tanya-tanya pertanyaan langsung saja Mas ya. Oke bosku, monggo. Agak suaranya agak kencang sedikit. Siap 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 bosku. Oke. Awal berdirinya Alfa Air Audio sendiri terinspirasi dari siapa nih Mas? Ya nggak ada inspirasi bos ya. Bosnya itu suka audio gitu loh bos. Jadinya pertama-tama itu ya cuman beli aktifan. Terus coba-coba akhirnya cari sebanyak itu loh bos. Kalau terinspirasi dari siapa-siapa sih nggak ada sih ya, karena hobi itu loh bos. Karena hobi ya. Terus langsung ke pertanyaan kedua. Apa benar Alfa Air punya pabrik masker dan pernah produksi kaos racing? Ya basicnya Alfa Air itu kan ini kan produksi kaos. Oh, masker. Masker pabrik bos. Terus ya juga pernah produk apa itu? Kaos racing juga produksi. Untuk sekarang apa masih produksi juga atau sudah? Ya intinya itu Alfa Air kan aslinya masker. Tetap ya. Kalau sound system ini kan cuman apa ya? Hobi. Buat hobi lah. Kalau usahanya kan masker gitu loh, bos. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Siap, siap, siap. Nah, ini untuk job tahun depan apakah Alfa Air bakal datang lagi ke Sumber Sewu atau job di kota lain? Insya Allah buat tahun depan kita masih kembali di Sumber Sewu, tetap dengan penyewa yang sama, job yang sama, bos. Untuk subwoofernya masih belum ditentukan ya? Subwoofer ya antara 20 sama 24 lah gitu. Okay. Kalau saatnya. Oke, kita next pertanyaan yang keempat. Siap. Untuk tipe box subwoofer di gudang saat ini ada berapa model box? Subwoofer Alfa Air sementara ada 3 jenis. 3 jenis, box apa aja Mas? CLA, planar sama tampu. Tapi yang dipakai sekarang cuma CLA sama planar aja. Sama planar. Oh, itu yang dibuat di Karnaval besok tanggal 15 Kalipari ya. Kalipari besok ini prepare ini pakai planari 8 box, 21 in sama CLA-nya 4 box. 4 box. Kalau box tambutnya sudah enggak dipakai, monggo. Oh itu dijual. Monggo bisa hubungi langsung. Nanti nomornya saya taruh di atau di belakang sana itu juga ada nomor. Monggo. Di Pinang. Ada 10 box. Ada 10 box. Speakernya nggak dijual Mas ya? Waduh, sini kurang speaker bos. Cari speaker sulit bosku. Oke, untuk pertanyaan kelima, speaker pakai merek apa Mas? Speaker kalau keseluruhan 18 in CLA ini kita pakai omongan apa? BNC. BNC Medium 115. Sama planar yang ini yang 18 in Mas. Ya, ini itu sama. Untuk yang 21 in? Yang 21 in itu pakai Lavoisier bos. Lavoisier tipenya? Lavoisier SHN berapa itu? Lupa. Yang itu lho bos, tipe tertinggi 215-30. Ah, kalau nggak salah itu. Soalnya nggak hafal bos. Kenapa? Soalnya saya cuma bagian job solar gitu lho bos. Kenapa kok pakai 21 in Lavoisier mas? Ya, kalau dilihat-lihat dari teman-teman sound yang lain sih kayaknya karakteris ini cocok buat kayak rendai. Ya, sangat dapat ya. Itu lho dapat gitu bos. Terus kemau kan hasilnya kan Porsche kan cenderung ke BNC, berhubungan parahnya sekarang masih sulit. 21 in BNC masih sulit ya. Jadi pakai Lavoisier. Nyoba Lavoisier kok enak gitu loh bos. Ya sementara Lavoisier dulu lah. Apa mungkin nanti kalau sudah ada BNC 21 in apakah akan beli? Ya mungkin kalau ada rezeki. Tapi ini kayaknya udah enak kok bos. Lavoisier pakai itu aja sementara ini ya. Terus ini untuk power subwoofer mas? Power subwoofer kita pakai NX 20.000 Pro. NX 20.000 Pro. Terus buat flow-nya pakai NX 14.000. Middle-nya pakai itu Paslab HD 414. Itu kenapa kok pakai Paslab NX 20.000 Pro? Ya lihat teman-teman bos ya, kayaknya sekarang speknya kayak gitu. Rata-rata pakai NX 20.000 Pro ya? Kayak elo. Lihat contoh teman-teman yang lain kan kok banyak yang pakai ini gitu loh bos, coba-coba kok ya cocok karakternya. Terus untuk bos, sementara ini sudah ada berapa power NX 20.000 Pro nya? 20.000 kita ada 14 ya, nggak salah NX 20.000. 14. Terus yang NX 14.000 nya ada 4 atau 5 gitu loh bos, atau ngitung. Terus HD 414 ada berapa yo? 1, 2, 3, 4, 5
10 ya? 9 atau 10 itu? 10-an lah bos, itu 11. Sama cek sendiri di belakangnya sampai. Oke, okay, siap-siap. Terus ini terakhir mas. Oke, okay, bos. Untuk yang mau sewa Alfa R bisa tadi ya. Monggo, ini langsung tercantum di sini bosku. Apa ada IG atau YouTube? IG-nya ada Alfa R Audio, cari aja ada. Pokoknya sih mengikuti Alfa R. Ada kok. Nanti itu. Deskripsi sampein teman-teman. Ya, oke, okay, siap-siap. Soalnya sih megang IG bukan aku, dulu bos. Oke, okay. Ya. Siap mas, semoga ini Alfa R kedepannya semakin lancar. Amin, amin, amin bosku. Semakin horeg ya. Oke, okay, siap bosku, terima kasih. Oke, okay, terima kasih ya bos ya. Siap, siap. Jangan bosan-bosan bos. Berikut salam, ke... untuk salam hari ini. Ya, salam horeg bos. Semoga tambah lancar, horeg-horegani bos ya. Oke, okay, siap. Jangan halangan satu apapun bos. Amin. Oke, okay, oke okay, bos, okay, terima kasih mas ya. Oke, okay.